Yo, halo Pak, apa kabar? Balik lagi dengan saya Alfian di sini. Oke, jadi kita melanjutkan bermain game Dynasty Warrior 8 Extreme Legend ya. Jadi kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan Golden Star di Battle Defense of Empty Dingjun. Jadi sebelum kita lanjut ke permainan, aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like, share, dan subscribe video ini. Oke? Oke, kita udah masuk di pemilihan karakter ya. Di sini ada Fazeng, Zhouyun, dan Jai. Kali ini aku akan memakai Fazeng. Jadi karakter ini cuma muncul di Dynasty Warrior Extreme Legend 8 ya. Oke, kita cek untuk weaponnya. Oke, ada level 4 tak? Untuk skill seperti biasa, aku pakai attack, lalu akurasi, quick learner, dan mic mirror. Oke, kita langsung masuk ke pertempuran, Pak. Oke, sedikit cut skin ya, kita skip aja biar nggak terlalu lama. Oke, kita udah masuk di barak. Oke, jadi untuk misi Golden Star kali ini sebenarnya cukup mudah ya, kita cuma menjaga Liu Bei jangan sampai terbunuh gitu aja. Untuk awal-awal seperti biasa kita kalahkan jenderal yang ada ini ya. Nah ini dia, ada Xiaohua. Mantap. Selanjutnya kita kalahkan ini Pak. Mana nih? Nah ini dia, Xiaohua. Oke, setelah kita mengalahkan dua jenderal tadi, kita langsung menuju ke lokasinya Liu Bei. Jadi lokasinya Liu Bei itu ada di sebelah utara ya. Nah ini yang bertanda hijau. Nah tapi untuk kita menuju lokasi Liu Bei, kita melewati jalur yang di sebelah barat ini ya. Ada Wang Yi di depan Pak, langsung kita kalahkan ya. Oke mantap. Selanjutnya kita buka gerbangnya ini ya, kita kalahkan gatekeeper ini. Kita langsung menuju ke lokasinya Liu Bei. Sebenarnya cukup gampang ya, nggak ada cara-cara khusus atau apapun. Jadi kita cuma jaga Liu Bei jangan sampai mati gitu aja. Oke, kita udah mendekati Liu Bei ya. Ada beberapa jenderal di sini Pak, termasuk Zhang He ya.
Oke, mantap, kita sudah mengalahkan satu jenderal. Oke, dua jenderal sudah kita kalahkan. Dan he, oke, sudah, kita sudah mengalahkan semua jenderalnya ya. Nah, ada sedikit dialog antara Liu Bei dan Fa Sheng. Nah, ini udah muncul ya lokasi yang bertanda hijau berikutnya. Kita ikuti aja jalur ini, Pak. Nah, kita ikuti lubi ini menuju ke lokasi yang bertanda hijau ini ya. Jadi kita buka gerbangnya. Ada Wang Ping. Sip, mantap. Master Liu Bei, you must lure the enemy in even further for our plan to work. All right, it's almost time. Engineer units, prepare the ballista. Kita kalahkan jenderal ini ya. Selanjutnya kalah di Kau Zhouba. Oke, mantap. Waduh, kita udah ditinggal lebih ke depan nih. Kita kalahkan ini dulu. Dibuang. Siapa nih? Dia hujang ya. Oke, kita lanjut mengikuti Luffy. Sekali di Luffy ini. Now we can have our revenge. Ballista unit, prepare to pay back the enemy for the pain they've caused us. Oke, kita sudah berhasil membawa Liu Bei ke posisi camp ya. Selanjutnya kita menuju ke lokasinya siapa nih? Zhou Yuan untuk menyelesaikan permainan ini, Pak. I'm feeling a lot better about our chances in this battle. Now we just need to push back the enemy and slay their commander. Our strategy has nearly annihilated the enemy. Now we just need to finish things. Oke, kita kalahkan beberapa jenderal dulu ya. Kita buka gerbangnya. Kita kalahkan jenderal yang di dalam ini ya. Kita buka lagi. Ada siapa di dalam? Wang Shuang. Tetap. Kita lanjut menuju ke lokasinya ya. Siapa tadi? Duhuang. Oke, di depan kita akan di ini, Pak.
mencegat beberapa jenderal. Ada Lithian di sini. Ada Tianman juga. Mantap. Oke, kita skip aja jenderal yang di belakang itu ya. Nah, kita buka gerbangnya, Pak. Kita langsung kalahkan Chouhyun ini ya. Oke, kita skip aja. Selanjutnya kita cek, Pak. Apakah berhasil? Seharusnya berhasil ya, karena gampang banget untuk mendapatkan golden star di battle ini. Oh, kita mendapatkan trofi ternyata. Oke, langsung kita cek. Nah, berhasil Pak ya. Gimana, gampang banget bukan? Jadi seperti itu caranya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika video panduan ini cukup membantu ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya, dan bye-bye.